Di sana ada keluarga yang berarti,
Sebab hati nuraninya menginginkan kebahagiaan. Semua dari manusia menginginkan kebahagiaan. Akan tapi ternyata karena cara pandangnya yang salah, dianggap kebahagiaan adalah dengan tumpukan uang. Akan tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati seorang pemimpin yang saling mencintai karena Allah SWT. Sehingga banyak hamba-hamba yang terlena. Dan kami himbau kepada semuanya yang bekerja di luar negeri, harus ada batas waktu. Berapa nilainya kemesraan sehari dengan pasangan dan keluarga? Berapa harganya perukan yang kita berikan untuk anak kita? Berapa juta itu sebenarnya? Cuma kadang terlena. Tidak pernah ada yang mengingatkannya. Semuanya pada barang banyak ternyok, makanya kita pengen pulang. Bagaimana caranya pengen pulang? Harus ada impian, harus ada harapan, sehingga ada target. Jangan terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan kita harus pikirkan di rumah kita ada anak-anak kita. Di rumah kita ada keluarga kita yang nanti. Alangkah banyaknya orang yang terlena. Ibu bapaknya bekerja di luar mencari uang. Anaknya menerima uang. Cuma karena tidak ada sentuhan lembut ibundanya, maka dia lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Kenallah dunia yang tidak benar. Jadi tibanya. Belum lagi banyak orang yang pergi ke luar negeri. Ternyata yang terjadi adalah bukan kebahagiaan, ternyata kerentakan rumah tangga. Karena apa? Yang namanya rumah tangga terus selalu belajar dan belajar dan belajar. Problem selalu ada. Tetapi problem ini tentunya bagi orang yang cerdas adalah sebagai buku kehidupan. Tapi karena problem ini tidak pernah diselesaikan dengan jarak, belum lagi ada setan yang membisikkan macam-macam prasangka buruk dan seterusnya, sehingga terjadilah keberantakan dalam semua rumah tangga. Dan kami ingin anak saudari-saudari kita, saudara kita yang ada di Hong Kong, di Korea, dimanapun, memikirkan tentang pentingnya rumah tangga. Dan kita harus sadar bahwasanya kita mencari bekal adalah untuk rumah tangga. Seperti hanya seorang suami pergi berangkat pagi, pulang sore, untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk apa keluarga? Apakah cukup keluarga makan? Ketika kita tidak besarkan jasad anak-anak kita, tapi kita juga ingin menyuburkan hati anak kita dengan cinta. Kita tidak ingin menghidupi jasad istri kita, akan tapi kita ingin hatinya pun harus hidup. Ini makna yang harus dihadirkan. Sehingga keinginan dalam rumah tangga adalah sering dilupakan bagi pencari-pencari dunia. Dan kita ingin semuanya bahwa keindahanmu ada di sana bersama keluarga dan seterusnya. Ini adalah sekedar ilustrasi saja, sekedar gambaran-gambaran agar nanti ada kerinduan. Cuma kita lebih dari itu. Selagi kita di sini harus bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bekerja, sempurnakan bekerja. Dan serius bekerja, jangan hianat dalam bekerja. Setelah mengajarkan kejujuran dan setelah mendapatkan bekal, kembalilah ke negeri kita. Dan cara hidup yang benar. Dan kami ingatkan banyak, kami sebutkan ada beberapa poin bahwasanya rusaknya orang bekerja di luar negeri adalah yang besar adalah kesombongan. Merasa belajar di luar negeri, kerja di luar negeri, duitnya banyak, sehingga gaya hidupnya pun di sana dipaksa-paksain untuk gayanya berbeda. Jadi kita perlu kembali dengan kata waktu kan, membiasakan anak-anak kita. Dan juga kadang kita rusak karena anak-anak kita yang selama ini kita manja dengan uang, giliran waktu kita pulang, anak kita tidak bisa kita ajak sederhana lagi karena sudah biasa dengan kehidupan semacam ini. Jadi sebetulnya kita telah merusak anak kita. Maka kemarin kami seru, wahai saudari-saudariku yang ada di Hong Kong, yang punya anak, ayo kita pikirkan anak. Kita membuat satu komunikasi nanti di Indonesia. Sekarang ada di mana-mana. Yang kuliah, ayo, yang di Surabaya, yang di Bandung, yang di ini, coba pertemukan mereka dengan kami. Kita akan buat komunitas di Bandung, komunitas di Jakarta, agar anak-anak kerabat yang kuliah, yang masih kecil, ayo kita sekolahkan di tempat. Kalau ingin menyantri, nyantri. Kalau ingin jadi profesional, profesional. Tapi harus dipikirkan. Jangan hanya dikasih duit, kasih duit, kasih duit. Tetangga kami beberapa hari yang lalu, ya, ibunya kerja di luar negeri, anaknya dikasih uang, tidak kenal sholat, kenalnya mampu, kesenggol. Bukan kesenggol, jalan kesenggol saja langsung dibunuh orang yang menyenggolnya. Dan sampai sekarang berberes dosanya. Dan banyak berantakan dalam rumah tangganya. Kenapa? Tidak pernah ada yang mengajak berpikir. Sekarang kita ngajak berpikir, anak mau ada di mana? Keluarga mau ada di mana? Jangan dibiarkan mereka. Uang tidak menjadikan, uang tidak cukup. Mereka tidak butuh hanya uang saja. Mereka butuh pendidikan yang benar. Kalau ingin jadi insinyur, jadi dokter, ada. Kita akan buat di sana ada komunitas-komunitas. Ada di Surabaya, kita dengan anak-anak ITS, anak-anak NER, kumpulkan sebulan sekali ketemu. Ada pendidikan, termasuk di
bicara kepada Tuhan, mereka sering datang ke tempat kami. Dan kita akan membuat semacam ini. Di Tulunganku kita membuat sekolah, ada tanah di samping kampus, kampus mahasiswa. Anak-anak kami ini, orang tua ini bekerja dia, agar tadi anaknya di rumah juga sama.